بسم الله الرحمن الرحيم. قال قال أبو حمد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وقال مكحول الدمشقي berkata oleh Makhul Ad-Dimashqi Abu Abdullah Makhul Ad-Dimashqi Al-Faqih, seorang ahli fikih beliau. Man ta'allama al-Qur'ana, siapa saja yang belajar Al-Qur'an. Wa tafaqqa fid din, dan dia berusaha keras paham dalam agama. Namanya tafaqquh. Wa sahiba sultana tamalukan ilaihi, dan dia berteman kepada pemerintah. Tamalukan ilaihi, dalam keadaan menjilat kepada pemerintah. Watoma'an, dan serakah. Lima fi'ai yadaihi, bagi apa yang ada di dua tangannya, harta dan lainnya. Jadi kepengen dapat duit banyak dari pemerintah. Khadak fi jahannama bi adali khotohu, maka dia masuk pada neraka jahanam dengan sejumlah kesalahannya. Na'udzubillah. Kata Makhul Ad-Dimashqi, siapa yang belajar Al-Quran, dia belajar Quran tekun dia, dan dia paham dalam agama, paham, dia cari agama, paham agama, dia cari dengan sebenar-benarnya, tafaqquh fid din, tapi dia berteman kepada pemerintah, dia menjilat kepada pemerintah, dia serakah kepada apa yang ada di tangan pemerintah, yaitu harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Orang ini khada' fi jahannama bi'adani khotohu, dia masuk ke neraka jahanam dengan sebab kesalahannya, dengan sejumlah kesalahannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min syarri. Jadi kita jaga jarak dengan pemerintah. Bukan kita benci kepadanya, bukan. Takut hati kita bergantung kepadanya. Jangan ada bergantung kepadanya. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa qala samnun ma asmaja bil alimi ayyuta ila majlisi fala yujadu fayasalu anhu fayuqalu innahu indal amiri qala wa kuntu asma'u annahu yuqalu iza ra'aytumul alima yuhibbu dunya fatta'imuhu ala dinikum hatta jarrabta wa ma dakhaltu qattu ala sultani illa hasabtu nafsi ba'da al-khuruj fa ara 'alayha darka. Berkata oleh Samnun Abu Hasan Abul Qasim Samnun, orang yang seorang sufi di zamannya Imam Junaid, Samnun orang yang selalu minta diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau diuji itu bisa naik pangkat derajat. Nah, kita kalau ada umpama ujian susah, sabar. Ya, sabar. Samnun nih dia minta diuji terus. Minta diuji, ya Allah kasih aku ujian. Orang kalau diujikan naik pangkat, naik kelas. Lihat kita sekolahan naik kelas habis diuji apa enggak tanpa diuji? Diuji dulu baru naik kelas. Nah, Samnun dia selalu minta diuji. Satu saat keuji dia, enggak bisa kencing. 14 hari. Diguling-guling, melintir-melintir.
oh ini rupanya ujian. Dia sadar kalau ini ujian. Sampai melintir-melintir, guling-guling di tanah. Kemudian sembuh. Itu ujian. Samnun bin Hamzah, muridnya Siri Sakoti, seorang sufi. Nah, ini hikmah buat kita. Kalau ada kita datang kesusahan dalam diri kita, sesuatu yang kita sedih, ya berarti apa? Kita gembira, kita punya ujian untuk naik pangkat. Alhamdulillah, ya Allah, berikan aku kemampuan biar bisa lulus daripada ujian ini. Jangan mundur. Kalau kita mundur menghadapi ujian, naik pangkat apa kagak? Kagak naik pangkat. Pak, besok Bapak ujian. Ujian apa? Ujian S1. Supaya nanti bisa naik ke S2. Ya umpama gitu. Aduh, saya jangan ujian dulu dah. Nanti aja. Naik gak kira-kira S2 tuh? Enggak diuji. Ya, kalau ada ujian sabar, diuji kita. Nah, ketika kita dapat ujian, umpama kita dapat ujian di sekolahan, ya di kampus atau di mana lagi kuliah, kerjakan soalnya dengan baik, pikirin, belajar dengan baik, supaya kita bisa lulus, nilainya bagus. Pikirin, gitu. Begitu cara kita menghadapi ujian. Begitu pula dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kita dapat ujian, nah kita harus selesaikan dengan baik. Biar lulus. Jangan kita nyerah, udahlah. Ah iya kagak lulus. Sabar. Sama kita didik anak kita, sabar. Yang kurang sabar kita jotos aja anak kita, gubuk ya habis sudah. Sabar ya. Oh ya, terus anaknya nangis, wah, ya udah kalau gitu gak usah, usil aja ya habis. Ngomongnya begini, Bapak nggak bakal berhenti ajarin kamu. Kamu kalau mau nangis, nangis biar kencang, biar keras, biar lama. Ayo. Diam ini. Enggak apa-apa. Ayo nangis deh. Bapak enggak bakalan berhenti. Abi enggak bakalan berhenti ngajarin kamu. Sampai kapan pun Abi bakal ngajarin kamu. Kalau kamu mau nangis, nangis lah biar kencang. Jadi diam. Capek. Sabar. Jangan kita tempeleng tuh bocah ya. Sekian udah. Enggak sabar. Itu ujian kita. Apalagi ngurusin kayak begini Pak, ini luar biasa. Ujiannya Masya Allah. Anaknya banyak. Harus punya ya segudang sabar. Ini makhul ad-Dimasyqi. Kata beliau begitu. Kata beliau apa? Kata Samnun ya, bukan makhul. Samnun. Ma'as maja bil alim, kata beliau, alangkah kejinya dengan orang alim. Ayyukta, bahwa didatangkan ila majlis, kepada majlisnya. Fala yujadu, lalu tidak didapati pada majlisnya. Dia didatangin ke majlisnya, orangnya enggak ada. Mana si fulan? Enggak ada orangnya. Kemanain? Gitu. Fayus'alu anhu, lalu ditanya tentangnya daripadanya. Fayuqalu, maka lalu dijawab, dikatakan innahu 'indal amiri, sesungguhnya dia di amir, presiden ya, di pemerintah. Si anu kemana?
Pak Kiai kemana? Sono. Kemana? Ke pemerintah. Oh. Kata Samnun, ma asmaja bil alim. Alangkah kejinya. Masya Allah. Kalau kita hebat banget ya. Gitu. Masya Allah, hebat banget ya. Kita bilang sekarang hebat banget ya. Padahal buruk sekali. Sangat buruk sekali. Kita di sini sampai-sampai orang kenalin, kenapa sih Pak Kiai-nya enggak mau nerima duit katanya. Atau orang Depak, ya. Ada orang Depak, orang tua di sini ada yang dari orang tuanya Depak kerjanya. Dia ngomong apa, ada orang sono ngomong begitu, disampaikan kepada saya. Iya. Saya senyum aja. Wa kuntu asma'u annahu yuqalu idza ra'aitumul 'alima yuhibbu ad-dunya fatta'imuhu 'ala dinikum. Dan adalah aku, kata beliau, aku mendengar bahwasanya dikatakan idza ra'aitumul 'alima, apabila kamu melihat ada orang alim, kiai, orang alim kiai ini, apabila kamu melihat kiai yuhibbu ad-dunya, dia cinta kepada dunia, fatta'imuhu, curigain dia, hati-hati sama dia. Curigain dia ala dinikum, atas agama kamu. Maksudnya curigain dia atas agama kamu. Maksudnya apa? Hati-hati, agama kamu rusak kalau kamu berteman sama dia. Sama orang yang cinta sama dunia. Hatta jarrabta, sehingga engkau menguji coba demikian itu. Artinya kita periksain agama kita. Rusak apa kagak nih? Gara-gara berteman sama dia. Sama ulama yang cinta sama dunia. Lebih hebatan pengaruhnya kiai sama orang biasa. Oh, kiai daya tariknya kuat. Cinta sama dunia, kita berteman sama dia. Aduh, lumer kita. Pengaruhnya dahsyat. Jauhin yang kayak begitu. Kalau kita berteman sama dia, periksain kita punya agama. Tajribat kita. Masih benar apa kagak agama kita nih? Takutnya udah rusak. Karena kita kadang kita rusak, kita enggak sadar. Banyak orang ya rusak tapi enggak sadar. Mungkin kita juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Wa ma dakhaltu qattu 'ala sultani ila hasabtu nafsi ba'da al-khuruji fa ara 'alayha darka. Wa ma, dia berkata lagi, wa ma dakhaltu qattu, dan tidaklah aku masuk sama sekali 'ala sultan, atas raja, atas pemerintah aku enggak masuk, illa kecuali hasabtu nafsi, kecuali aku periksa diriku. Jadi kalau dia masuk ke pemerintah, habis pulang dari pemerintah, dia periksa dirinya. Dia diagnosa. Kira-kira nular apakah ini? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ba'dal khuruji, aku periksa diriku setelah keluar. Fa'aro, lalu aku lihat alaih atasnya, atas dirinya, darka. Darka itu artinya fi ba'di amriha. Ada perolehan pada sebagian perkaranya. Ternyata ada sedikit. Ada pengaruhnya. Ternyata sedikit ada pengaruhnya.
Wa antum tarawna ma alqa'u bi'i minal ghilzati wal fazazati. Wa antum dan kamu tarawna, kamu lihat ma alqahu, apa yang raja pemerintah ya, berikan dia minal ghilzati, daripada kasar omongannya. Pemerintah ngomongnya kasar. Wal fazazati, dan kasar dalam akhlaknya, kasar ngomongnya, kasar akhlaknya. Wa kasratil mukhalafati li awau, dan banyak menyalahi bagi hawa nafsunya. Wala wadattu, wala wadattu, dan sungguh aku suka an anjua, bahwa aku selamat. Kafafan, menahan diri. Ma'anni, bahwasanya aku la akhuzu minhum syai'an, aku enggak ambil sedikit pun dari mereka. Wala asyrabu indahum syurba'u syurbatan ma'an, aku enggak minum di sisi mereka seteguk air pun. Masya Allah. Dia sediain air enggak mau. Minum pak. Minum pak kiai. Ya. Minum pak kiai. Ya. Kagak minum. Air aja masih kagak mau diminum. Masya Allah. Saking jaganya. Saking jaganya. Dulu ada, ini apa, pernah saya cerita tuh ya, apa, camatnya. Saking kepengen dia diundang dalam acara, saya dibagi duit. Dibagi duit sama dikasih nomor telepon. Nanti kalau ada acara bilang-bilang ya, kasih amplop, dikasih. Enggak pakai amplop, langsung aja duit. Jadi rupanya mereka udah paham kalau saya enggak pernah ngundang-ngundang gitu-gituan. Emang saya enggak pernah di sini ngundang-ngundang aparat negara, enggak pernah. Dari dulu sampai sekarang. Bukannya benci kepada mereka, takut hati bergantung kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa ulama'u zamanina syarrun min ulama'i bani Israilah.